Fit, ketemu lagi nih sama Mega. Sore ini Mega bakalan kasih 10 single yang lagi bersaing di SoulChart. Kita ke musik mancanegara dulu ya. Tanggal lagu dunia saat ini lagi getol nih dengan single Somebody to You. Single kolaborasi The Fumps featuring Demi Lovato ini ada di posisi kelima. Di posisi keempat kita ketemu sama Justice True by Quisera. I love this song. Sama single ajib-ajib kayak Mr. Saxo Beat dan Get Back. Well, Alexandra Stan hadir dengan single terbarunya yang berjudul Thanks for Living. Wow, she's really a hit maker, right? Well, kita lanjut ke posisi runner up. Di sini kita ketemu sama Becky G dengan singlenya Shower. And our top single for this week is Really Don't Care by Demi Lovato. Really Don't Care, salah satu single yang ada di album keempatnya Demi Lovato. Nah, Mit, pesan harapan dan semangat untuk kaum minoritas bisa kita rasain loh di single ini. Video klipnya sendiri bisa aku sebut rame loh, Mit. Soalnya selain duet sama Shane Lowitt, artis Hollywood banyak nongol di sini. Kayak Paris Hilton, Kate Graham, Shane Britney Crown, dan kawan-kawan. Nah, sekarang kita lanjut ke musik tanah air. Masih ingat sama Rini Wulandari? Itu loh jebolan Indonesian Idol yang nangkring di posisi kelima dengan single terbarunya, Oh Baby. Lanjut ke posisi keempat, di sini kita ketemu sama Nora dengan singlenya Kekasih Halal. Gamaliel Audrey Cantika masih bertahan di posisi ketiga dengan singlenya Seberapa Pantas. Lanjut ke runner up kita, di sini kita ketemu sama pasangan dari alumni X Factor Indonesia, Fatin dan Mika. Pasangan ini matching banget loh nyanyiin single yang berjudul Kaulah Kamu. Dan ini dia Monica yang sukses menembus posisi teratas di SoulChart dalam negeri dengan singlenya yang berjudul Playboy Terselubung. Wih, nyinyir banget tuh. Di tahun 2013 dulu, Monica ikut audisi The Voice Indonesia. Di ajang itu, Monica lolos sampai tahap 12 besar. Lepas dari The Voice Indonesia, Monica mulai solo karirnya, Mit. Doi ngerilis single pertamanya yang berjudul Playboy Terselubung yang diciptakan sendiri loh. Single ini nantinya bakal ada di mini album yang berjudul Hayalan. Udah deh, Mit. Jangan ngayalin Monica terus dong. Nah, untuk persaingan SoulChart kali ini, kamu juga bisa pantengin di program Yamaha Top 40 dan Indo 19 di Phoenix Radio Bali 91 FM. Itu dia, Mit. Single-single keren yang jadi top hits pekan ini. Oh ya, Mega. Ngomong-ngomong soal single keren, ada nih dua orang cewek cantik yang siap ngeramein industri musik Indonesia dengan single terbaru mereka. Lisa and Chelsea. Nah, ngomong-ngomong nih ya, Chat. Mereka itu bakalan nge-launching single terbaru mereka di tingkat nasional loh. Oh ya? Karena mereka udah dikontrak sama salah satu label yang ada di Jakarta. Oke, Matt. Let's ngejam bareng with Lisa and Chelsea. Hai Sobat Soulmate, I'm Lisa. And I'm Chelsea. Aku sekarang umur 13 tahun. Umurku 14 tahun. Dan kita kelas 2 SMP. Dan bersyukur banget baru-baru ini kita buat single. Ya, judulnya Boyfriend yang akan dirilis dalam minggu ini. Nationally, secara nasional. Di bawah label Warner Music Indonesia. All along it was a fever. Sweat had hit a believer. I threw my hands in the air, said, "Show me something." He said, "If you dare, come a little closer."
jadi kita sih sebenarnya formatnya kalau dibilang duet sih juga bukan duet. Jadi kita kolaborasi dan makanya kita pakai nama Lisa and Chelsea. Now tell me now, tell me now, tell me now, you know. Not really sure how to feel about it. Something in the way you move makes me feel like I can't live without you. And it takes me all the way. I want you to stay. Kecil udah hobi nyanyi ya, and suka gitu for fun gitu ikut competition. Jadi dulu aku sih pernah bikin single, terus ya on air. We hope our single ini bisa diterima sama masyarakat Indonesia ya. Untuk sekarang ini sih itu sama pastinya kita berharap banget bisa go international. Makes me feel like I can't live without you. And it takes me all the way. I want you to stay. Okay, Sobat Soulmate, ini cuplikan single kita yang bakalan kita release. And here we go. Two, three, four, five, six, seven. Kabuat aku bingung tentukan mauku. Terlalu banyak pilihan, terlalu banyak mau pilih ini dan itu. Dia yang ganteng, dia yang kece, semua tak mau kalah, orangnya baik hati. Aku tak tahu, semuanya ku mau pilih ini dan itu. Tonton-tonlah aku, oh oh. Cause I'm going crazy. Okay, thank you Sobat Soulmate udah ngejamban kita hari ini bersama Lisa and Chelsea. So keep watching Soulmate. Be smart, be active. Bye bye. Tenang aja buat Lisa and Chelsea, kita pasti bakalan dukung karir musik kalian kok. Sukses ya. Yoi, semoga single kalian bisa masuk ke top 10 chart kita. Dan ya Mit, kita udah di penghujung acara nih. Tapi aku gak akan lupa loh untuk ngingetin dan ngasih tahu siapa pemenang kuis episode kemarin. Siapa tahu udah nama kalian ya, ini dia. Untuk pertanyaan kuis kita episode ini dia. Dan jangan lupa kunjungi kita di Facebook Bali Soulmate dan juga follow Twitter kita di @BaliSoulmate. Nah, kita juga tunggu kamu di website kita di www.balisoulmate.com. Jangan lupa follow Instagramnya juga ya, Bali_Soulmate. Thank you buat Flashy atas wardrobe-nya, keren banget. Thank you juga buat Motion atas wardrobe saya. Sampai jumpa lagi 2 minggu, tetap di acara yang sama setiap hari Minggu jam 5 sore only on Bali TV. Masih bersama saya Richard. Dan saya Mega. Keep watching Soulmate. Be smart, be active.